Oke guys, balik lagi hari ini bersama gue mau main Thief Simulator 2. Ya, hari ini kita main santai aja ya, misi yang chill-chill aja, mungkin mau copet-copet dan misi-misi santai. Ada Halloween ya, ada event Halloween-nya. Si ada enggak ya misinya? Semoga aja deh. By the way, kemarin sempet audio pas lagi malingnya tuh ternyata ada yang copyright loh, kurang ajar nih emang. Kecilin dah audio musiknya nih. Langsung aja kita jalanin misi ini ya, simple-simple. Hell neighbor, smash a few things. Hah, easy nih mah. Hari ini mah kita santuy aja, hari istirahat paling sedunia. Work laptop, locked. Simpen dulu gak sih? Gue kemarin abis maling di mana ya, lupa. Dah, let's go. Sekarang kita mau menjadi pickpocket, mau mencopet. The thief's doing. Steal on with Thief FM. Best music to steal to. Hey, tempe. Kok lu liatin gua, ha? Gimana lagi cara nyopet, gue sebenernya lupa. Oh ya, yah, gak ada isinya dompetnya. Halah, Mbak Ebi ya toh. 108 dan 101. 101 dimana ya? Di bawah. 108. Di rumah ini kita disuruh smash a few things. Oh ya, gak ada orang nih. Gue lupa lagi caranya. Mumpung lagi gak ada orang ya, gas aja. Duit. Permisi punten duit. Smash a few things. Ini dihancurin. Anjir, gak ada isinya tuh. Get away from me. Lock him up. Aduh, kenapa ada orang balik? Astaga, emang bener ya trauma gue di rumah ini dan terjadi lagi, goblos. Destroy AC unit. Yang di luar ya, nggak ada orang di rumah apa gimana sih? Tidur sampai jam 1. Ada orang dua itu kan. Oke, kayaknya ini agak lebih gampang ya. Itu terlalu berisik ya. Ya dengar, kabur, kabur.
Tenannya denger kita, kita kabur. Pergi. Pulang dulu gak sih? Tenan hurt, tapi yang itu masih tidur, piye toh. Nah, 108 ini gimana? Kita mesti ke rumahnya lagi, terus cari waktu kapan bisa maling ke rumahnya. 08 sih nyebelin banget sih. Permission about the house security. Dulu dah. Apa-apa karena aku dendam sama rumah itu ya. Jadi tenannya punya senjata, benar. The upstairs window is open. Okay. Karena aku dendam sama dia ya. The key to the basement is upstairs. Nah, itu dia yang aku cari. Aku dendam sama dia, jadi aku mau... Aku udah niat banget ya, mau maling rumahnya. Itu dia yang nyetrum gue ketangkep gara-gara dia. Padahal emang, ya sebenarnya emang gue yang bandel juga sih, kan kita maling ya. Tapi ya, namanya juga game ya, aku sebel aja sama dia. Oke, langsung aja. Jam 4 sampai jam 5. Kan bentar banget dia perginya, anjir. Oh, apa? Kita pasti bisa. Aduh, hampir rusak. Harus cepat ya. Terima kasih. Oh, ini masih nggak kehitung misinya ya. Wow, TV-nya ada lagi. Bisa aku jual lagi nih kalau kayak begini mah. Ya, kita ambil dulu yang perlu-perlu. Oh, itu tempat kaburnya nggak sih? Ini dia kunci basement-nya. Ini apa sih? Move through window. Oh, bisa kabur lewat sini sih sebenarnya ya. Kalau kita mau benar-benar maling yang clean. Aduh, udah jam 5. Fuck. Baru megang kuncinya doang gue, astagfirullah. Out of house lah, ininya nggak ditutup sama dia. Ya sudah, dengan senang hati aku lanjutin malingnya. Gak ada apa-apa. Baiklah, aku akan turun. Ya, buka aja cepet deh. Ah. Self-made gun in the basement. Nah, ini dia. Mission complete. Aduh, ntar dulu gue. Lombardi's boss should call you anytime now. Learn agility. It might prove useful on whatever he tasks you with. Assuming he won't send a squad of assassins your way, I hope. Ada perubahan. Oh, dia punya project ini, serem amat project. Project stress anjay. Dia stress. Ingin mengakhiri segalanya katanya. Oke, aku bisa lanjutin lootingku karena misi sudah selesai ya. Bisa maling dengan santai. Nah, dia masih ada waktu sebelum dia pulang. Ada. Duit hard drive. Ah, itu dia headset. Dah pulang. Ah, fuck banget di depan rumah. Astaga, sumpah benci banget gua sama 108 ya. Oh, lock gua rusak tadi.
Bukan ini anjir. Bukan apa? Turun. Lombardi's boss should call you anytime now. Learn agility. It might prove useful on whatever he tasks you with. Assuming he won't send a squad of assassins your way, I hope. Are you crazy? Langsung aja nggak jadi. Akhirnya berhasil malingin rumah si Dajjal 108. Aku capek banget sama dia. Najis, kamu menyebalkan sekali. Masalahnya dia punya senjata anjir, jadi kita nggak bisa ini. Terus kayak langsung ketangkep. Bukan polisi yang nangkep kita, tapi dia yang nangkep kita. Sialan. Okay. Kali ini mainnya sampai sini dulu, nggak jadi nyopet karena tidak ada bisa dicopet. Pada nggak megang duit orang-orangnya, warga-warganya ya. Jadi sampai sini dulu mainnya, nanti kita lanjut lagi di next content. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan join channel membership buat yang belum. See you next content, bye-bye.